Entah itu passing, entah itu apa. Pokoknya semua yang dia pegang hancur. Wah, parah banget ini pemain. 2-0, ya ini belum kill the game. Tapi di babak kedua baru mulai seru. Cardus of the match, tahun untuk gue siapa? <tik> Hola, salam Cardus of the match. Dan akhirnya kita uh, sampai di video terakhir. Tapi gue masih ada satu video lagi. Yaitu... Apakah tebakan gue benar atau tidak? Um, video terakhir, tapi uh, ya satu setengah satu bulan lebih lah sekitar sekitar sebulan lah kerja sama dengan toko beda luar biasa dan gue diberikan radio hadiah nah, kenang-kenangan official match ball Al Rihla, oke? Okay? Dari uh, nih keren banget dan kemungkinan besar gue pakai gue nggak suka majang-majang ginian dan juga plakat. Kalian bisa lihat luar biasa. Terima kasih banyak ke atas kerjasamanya. Um, ya, nanti ting tinggal satu video, tapi ini uh, ini kardus of the match yang terakhir. Kita lihat dulu, kita lihat line up-nya dulu sebelum gue masuk ke per pertandingan. Kal kalian masih ingat kan? Gue bilang, semoga ini menjadi match yang seru, tidak membosankan uh, untuk bisa melakukan. karena kedua tim pasti bermain hati-hati. Harus ada gue cepet dulu. Nah line up nyata yang main bukan aku gue pikir <tuh> Karena dia formnya itu aku yang 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 tertera ternyata dia nggak cegu pikir cedera kenapa mendadak diganti sama Tagliafico tapi ternyata itu tactical karena aku eh, akhirnya main juga nah dan yang agak sedikit mengejutkan itu di Maria bermain di sayap kiri Uh, tengah seperti biasa, Alvarez dan Messi uh, ya di sayap kanan. Sementara Perancis, Kunde, Varane, Upamecano, Hernandez, Theo Hernandez nggak ada yang berubah. Yoris, Griezmann, Chouameni, Rabiot nggak ada yang berubah. Dembele, Giroud, uh, Mbappe nggak ada yang berubah. Gue pikir dengan berdasarkan latihan terakhir itu si si um, siapa itu namanya, Marcus Thuram yang main. Ternyata enggak dan uh, beruntung di awal awal pertandingan mereka agak ngepres hanya dengan tiga orang keluar bertanding di babak ini sesuai dengan prediksi lah. Tapi beruntung dapat satu gol di menit 23, which is penalti. Untuk gue sih terlalu berat diberikan penalti, Ta tapi kalian udah tau lah semua udah sentuh pemain Argentina dikit langsung penalti. Cuman harus gue katakan juga bahwa Argentina itu lebih unggul loh Sebelum gue le lebih lebih bagus lah, lebih unggul dari sisi organisasi Lini tengah Perancis yang selalu menggendong Perancis itu nggak hilang, nggak kelihatan Kalah dengan etos kerjanya McAllister sama uh, Depaul De Paul Akhirnya terjadi 2-0 di Maria Nah disitu kan gue bilang, ini belum kill the game 3-0 baru kill the game tapi yang gue bingung Desha memasukkan di menit 61 Dembele sama Giroud Memang kita lihat di ruang di belakang Dembele dan dan Si Mbappe itu luas banget. Itu berapa kali dimanfaatkan? Gol kedua itu kan counter dari dari sayap kanan dari say, say, sayapnya um, Mbappe. Gol pertama si uh, Di Maria uh, masuk itu dari sayapnya Dembele. Uh, 2-0 ya. Ini belum kill the game tapi di babak kedua baru mulai seru. Baru mulai seru apalagi pada saat uh, ini si Munai kan Turam udah masuk. Dua pemain muda, dua penyerang. Dembele Giroud diganti, di oke. Okay? Nah, setelah menit 71 Koman masuk eh Koman masuk, Kamavinga masuk. Jadi ada empat pemain sudah di, di, dimasukkan. Nah, disitu akan lebih seru karena pemain-pemain muda ini ototnya Oke okay lah, oke. Okay. Dan bermain cukup bagus. Argentina berusaha untuk mendapatkan counter sekali di save sama uh, si, eh, si si siapa eh bukan sekali itu Prancis yang di save sama Martinez. Tapi Argentina nggak nggak dapat peluang sama sekali untuk bisa mencetak gol. Nah, sampai lah penalti itu. Apakah itu uh, uh, layak ya karena hands jelas penalti. Dua menit kemudian satu setengah menit kemudian Mbappe dua dua, golnya keren, tipikal gol Mbappe karena pada satu orang masuk Mbappe digeser ke tangan dia lebih mendapatkan space, lebih banyak space. Dua dua masuk extra time, uh, baru setelah dua dua saling menyerang, dapatlah itu Messi tiga dua scrimmage tiga dua ya orang mikir bahkan gue juga ya mungkin nggak sampai penalti tiga dua eh bounce back lagi Perancis tiga tiga tapi untuk gue un, ya ini kan videonya sesuai dengan uh, topik yaitu Cardus of the match Cardus of the match tahun untuk gue siapa Lautaro Martinez ini masuk di menit 102 semua yang dia pegang hancur entah itu passing entah itu apa pokoknya semua yang dia pegang hancur wah parah banget ini pemain Asli masuk di 102 ser dapat dua peluang, kalau nggak salah, fail total. Jadi kalau penalti ya, seperti lawan Belanda, mereka uh, Belanda dua kali awal nggak masuk, ini juga dua kali nggak masuk ya, Lay layak juara, juga. Yeah. Sebenarnya Prancis ya, sebenarnya uh, dari sisi per permainan gue bilang cukup imbang karena pemain muda Prancis juga bisa nendang. But uh, the Football, you have to win. Dan Argentina menang dua kali adu adu penalti akhirnya mereka jadi juara dunia. Jadi Carlos of the match is Lautaro Martinez. Oke, okay? thanks for watching semuanya.